sebagai bentuk menindaklanjuti instruksi Bupati Bogor dan maklumat Kapolri untuk memutus mata rantai virus COVID-19 yang semakin menyebar di Kabupaten Bogor ini, khususnya wilayah Gunung Bunder 2, Kecamatan Pemijahan yang mempunyai area wisata Gunung Halimun Salak Endah untuk sementara ini ditutup. Terutama bagi pengunjung yang di luar wilayah Pemijahan dan lainnya yang akan masuk ke area wisata dihimbau untuk memutar balik sesuai perintah Kepala Desa Gunung Bunder 2 Andri Ibrahim. Ini dilakukan guna mencegah meluasnya virus corona karena bagaimanapun area Gunung Bunder 2 ini harus steril dari segala penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Tentu ini jadi perhatian serius bagi semua. Mau tak mau area wisata yang ada di wilayah Gunung Bunder ditutup agar dapat memutus mata rantai virus corona. Langkah pemblokiran ini dilakukan di setiap area masuk menuju Gunung Bunder 2 maupun perbatasan antar desa. Muhammad Januar mengabarkan dari Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pemijahan, Bogor, Jawa Barat.